Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa nuru gulubina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Masih semangat Pak, Bu? Alhamdulillah, sebelum saya mulai, luar biasa Haji Nana mengadakan acara ini yang datang bukan saja dari dalam negeri, dari luar negeri pun datang. Karena saking luar biasanya acara malam hari ini, tamu jauh-jauh dari negeri seberang ini naik kapal cakbung. Iya. Kalau biasanya Anda lihat seperti ini, model-model seperti ini dari Turki, benar enggak? Turunan kidul. Tapi ini bukan dari Turki. Ini dari Turen, tahu Turen, Pak? Turunan Edan. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para alim ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita dua guru besar dari Cilongok. Yang pertama Sohibul Fadila wal Karomah Kiai Haji Muhasinuddin, dan yang kedua adik beliau Sohibul Fadila wal Karomah Kiai Haji Iim Imaduddin. Benar, mohon maaf. Kita doakan dua guru besar kita ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan gak tahu yang mana ini, salah satu dah. Mudah-mudahan tadi sudah disampaikan urusan kawin, tapi saya gak berani kalau samping saya ini. Kita doakan guru saja, guru Iim saja, supaya mudah-mudahan dapat jodoh lagi. Setuju? Nggak laku. Wah. Dan juga yang saya hormati Kiai Hasan Bisri dan para kiai-kiai yang datang yang lainnya, mohon maaf madzukirtu wahidan, tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Mudah-mudahan kedatangan alim ulama, para kiai, para guru kita menambah-nambah keberkahan pada acara malam hari ini. Amin ya Rabbal. Dan tidak kalah juga datang artis juga, tapi enggak pernah masuk di televisi. Yang sangat terkenal di Cilongok. Iya. Juragan Karung. Karung goni apa karung biasa? Haji Supendi AF. Afafun. Kita doakan juga Abah Pendi mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Amin ya Rabbal. Dan juga belum kawin lagi, belum? Mau kawin lagi?
Ini yang nyebut anaknya, ini mau kawin lagi. Dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat dan juga aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak Lurah. Ada Bapak Lurah hadir. Kita doakan mudah-mudahan selalu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Haji Ahmad Nana Suryana, yang harus disebut, kata guru kita tadi harus disebut, kalau enggak dapat berkat kita bulannya ini. Kita doakan Haji Ahmad Nana Suryana, mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan, panjang umur, ditambah banyak rezekina yang banyak, yang halal, yang manfaat, yang barokah, dan insya Allah dimudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jam berapa? Saya enggak lama, sebentar saja. Karena kalau terlalu lama jadi musibah ini. Iya, kata satu ulama besar itu mengatakan, wa minal baliyati fil majalisi kulliha ju'un jama'ati binti daril wahidi. Menjadi musibah di dalam satu majlis apabila jamaahnya sudah lapar semua. Maksudnya musibah lapar ini mungkin karena lapar, perutnya kembung, masuk angin, kepalanya pusing, yang punya penyakit mah kambuh, ini musibah di majelis. Kenapa musibahnya? Binti daril wahidi, karena nunggu yang ceramah terlalu lama, atau nunggu yang ceramah belum datang-datang. Ini satu musibah di dalam majelis. Maka daripada musibah, saya persingkat saja. Setuju? Oh, langsung setuju, langsung makan ini ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, melanjutkan guru kita malam hari ini, Haji Nana Tahaddis bin Nikmah. Ya. Bersyukur atas karunia yang diberikan kepada beliau, rezeki yang diberikan beliau, sehingga kita semuanya berkumpul dalam satu acara atau wadah yang di mana acara ini mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini patut dicontoh. Acara yang bagus, idhari surur alal galbil mukmin, menyenangkan hati orang-orang mukmin dengan mengajak berzikir, bersolawat, mendengarkan bacaan Al-Quran, dan semuanya itu insya Allah ditulis ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, malam hari ini Haji Nana bersedekah, membagikan rezeki yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Wabil khusus sedekah tadi untuk mengirim kedua orang tuanya yang telah meninggal, almarhum Haji Naning bin Wasran dan ibundanya Haja Nur Hama binti Ahmad Marat. Mudah-mudahan berkat doa kita, berkat tahlil kita, berkat zikir kita, almarhum dan almarhumah dihapus semuanya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah diangkat setinggi-tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi istilahnya ini adalah bentuk balas budi, al-wafa, balas budi atas kebaikan orang tua, yang mana sekarang orang tua beliau telah meninggal dunia. Artinya apa? Balas budi ini
bukan hanya ketika orang tua kita masih hidup, tetapi ketika orang tua kita meninggal, tetap kita dianjurkan dan disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada orang tua. Caranya bagaimana? Sayyidina Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan ketika sahabat bertanya, "Wa illam takun walidan, wa man yaf'al ya Rasulullah?" Seandainya orang tua saya telah meninggal, apa yang bisa saya untuk berbuat baik kepada orang tua saya? Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Fatasaddaq anhuma bil it'ami ta'am wa bi qira'atil Qur'an wa bi du'ail lahu." Hendaklah engkau bersedekah kepada orang tuamu, kedua orang tuamu yang telah meninggal, dengan apa? Dengan memberikan makanan kepada para manusia. Saya yakin malam hari ini ada makan enggak? Ada ya? Hah? Kalau enggak makan bisa protes semua ini. Hah? Langsung makan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita ini tetap menjaga hubungan baik kepada orang tua yang telah meninggal, terlebih lagi-lagi kepada orang tua yang masih hidup. Bil it'ami ta'am, dengan memberikan makan. Malam hari ini kita lihat di depan kita banyak makanan yang disajikan oleh sahibul bait. Inilah bentuk perbuatan baik kepada orang tua. Wa qira'atil Qur'an, dan tadi dibacakan Qur'an, tilawah Qur'an yang tidak ada tujuan lain adalah untuk mengirim kepada orang tua yang telah meninggal. Yang terakhir ditutup dengan doa untuk yang meninggal. Ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan juga orang tua kita yang telah meninggal dunia kebagian doa juga, dan insya Allah orang tua kita yang di dalam bumi juga diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini sudah dilaksanakan. Ini bentuk perbuatan yang sangat terpuji. Mudah-mudahan kita bisa nyontoh. Masalahnya begini, manusia itu kalau sudah orang tuanya meninggal, bahkan orang tuanya belum meninggal, kadang-kadang kita ini pelit kepada orang tua, kikir kepada orang tua, bakhil kepada orang tua. Hati-hati. Dikarenakan apa? Macam-macam. Mungkin kikir kita terpengaruh oleh keluarga, terutama istri, atau yang lainnya. Dulunya baik ketika belum kawin, setelah kawin maka jauh hubungannya dengan orang tua. Maka mudah-mudahan pelajaran bagi kita, jangan kita kikir kepada orang tua. Dan bukan hanya orang tua saja, kepada yang lainnya jangan ada di hati kita sifat yang bakhil. Karena apa? Kalau Anda punya harta, punya duit, Anda kikir kepada Allah seakan-akan Anda ini tidak punya apa-apa, tapi tetap nanti hisabnya Anda seperti ahniyah orang kaya. Kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-bahilu ya'isu fid dunya isal fugara wa yuhasabahu fil akhirah hisabal ahniya." Orang-orang kikir, yang pura-pura kikir, orang kaya yang punya-punya kikir, yang pula punya tidak mampu, supaya hartanya tidak kurang, supaya hartanya utuh, tidak dibagikan kepada manusia yang lain, pura-pura miskin, tetapi tetap nanti ketika di akhirat hisabnya hisabuhul ahniyah,
hisabnya tetap dicatat orang kaya. Percuma Anda berbuat kikir, pura-pura kikir, pura-pura bakhil, tapi catatan Anda nanti dihisab tetap dicatat sebagai orang kaya. Maka ayo, iya, jangan bakhil, jangan kikir. Orang kikir ini repot, Pak. Diceritakan ada satu orang ini, Pak, saking kikirnya belanja saja dirinci untuk dirinya saja. Orang kalau kikir ini bukan untuk orang lain saja, kepada dirinya pun pelitnya setengah mati. Ada itu orang beli kepala kambing. Ini orang kikir beli kepala kambing, Pak. Kepala kambingnya dimasak, setelah dimasak jadi gulai begitu, tapi enggak dimakan semua. Diambil dulu matanya, dicongkel matanya dua, dibagikan kepada anaknya sebagian untuk dia. Satu hari untuk matanya, besoknya lidahnya dimakan separuh untuk orang tuanya, separuh untuk anaknya. Hari ketiga kupingnya kiri kanan dibagi, sampai-sampai sebulan, Pak, belum habis kepala kambing ini, Pak. Ini saking kikirnya ini. Mudah-mudahan di sini enggak ada yang kikir ini, ya. Amin ya Rabbal. Maka ayo kita contoh berbuat baik, bersedekah, apalagi menjelang bulan suci Ramadan, ya. Nanti di bulan Ramadan ayo tingkatkan kita bersedekah. Dan bersedekah, mohon maaf, tidak harus nunggu kaya. Saya enggak punya, Beb, belum kaya, belum punya mobil, belum punya rumah yang mewah. Sedekah tidak harus Anda dalam posisi keadaan kaya. Apapun yang Anda berikan, dan sedekah bukan hanya duit. Orang pikirannya sedekah hanya duit saja, tidak. Tetapi sedekah ini, apapun yang Anda berikan, yang penting menjadikan senang hati orang, maka itu dicatat sedekah. Terlebih-lebih lagi, ya, yang paling kecil sedekah ini, Pak, senyum yang banyak kepada orang lain. Ayo, Pak, senyum, Pak. Senyum. Kita, saya yakin kalau sedekah tiap hari kita enggak mampu. Bukan enggak mampu, mampu sebetulnya, cuman ya tadi, Pak, duit kita ini yang mau ke sedekah bisa ngomong, Pak. Coba kalau kita sholat Jumat itu kan ada itu, apa itu, kotak amal. Kalau orang kikir ini, Pak, kalau sudah mau dekat kotak amal pura-pura tidur. Pas khutbah begitu jalan ini, kotak amal ini pura-pura tidur. Diingatkan sebelahnya, itu kotak mau depan kamu. Ini duitnya yang ngomong, Pak. Mau diambil, Pak, kebetulan waktu itu dia bawa uang 150, 20, 10.000, 2.000. Mau diambil uang 100-nya, kata uang 100, aduh, jangan, saya masih banyak keperluan kamu. Diganti, Pak. Itu saja yang botak saja, yang 50-an saja. Ketika diambil 50, aduh lagi, Pak, aduh. Bensin di motor kamu kosong. Ini uang untuk beli bensin. Kembali lagi yang ke-20, Pak. 20 juga begitu. Aduh. Nanti buat ngopi. Kamu enggak pengin ngopi apa? Terakhir 2.000. Ah, sudahlah, 2.000 ikhlas. Ya pasti ikhlas, Pak, 2.000, Pak. Kan begitu. Maka ayo hadirin, saya mengajak khusus diri saya dan kita semuanya untuk senang bersedekah, berbagi harta yang diberikan kepada Allah untuk sesama kaum muslimin, sesama manusia, adalah jalinan sosial, bentuk kepedulian manusia kepada manusia yang lain. Ini perkara atau perbuatan yang selalu dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini tadi perkara untuk orang yang meninggal. Bagaimana yang hidup? Wah, yang hidup wajib kita berbakti kepada orang tua, ya, sangat dianjurkan. Mohon maaf, apabila Anda berani dengan orang tua, Anda mati di dalam Ka'bah pun, di dalam Ka'bah dalam keadaan sujud, tertolak amal Anda.
Anda berani dengan orang tua? Haji berapa kali, umroh berapa kali tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat baik kepada orang tua ini adalah bergandengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya perintah. Allah memerintahkan supaya sujud kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Sama dengan ada perintah yang selalu beriringan. Apa itu? Iqamatus shalah wa ita'uz zakat. Dirikanlah salat dan bayar zakat. Anda berzakat tapi tidak salat, tertolak zakat Anda. Anda salat tapi enggak bayar zakat, tertolak salat Anda. Maka juga begitu, Anda beriman kepada Allah, bersujud kepada Allah, tapi Anda berani kepada orang tua, maka Anda termasuk manusia yang akan menyesal kelak di akhirat. Dijelaskan jelas. Kalau perkara yang lain, Pak, ibadah sholat, ibadah puasa, itu tidak dirinci di Al-Quran, Pak. Perintah sholat tidak dirinci di Al-Quran, cuma disuruh perintah aja sholat, tapi rinciannya melalui hadis. Juga berpuasa, perintahnya ada di Al-Quran, tapi tidak dirinci melalui hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi urusan berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dirinci benar oleh Allah di dalam Quran. Apa Allah bilang? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Hendaklah kamu bersujud kepada Allah, jangan sekutukan Allah, sembahlah Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ihsan ini, Pak, bukan harus kita membelikan rumah kepada orang tua. Ihsan ini bukan kita kasih emas, gelang yang banyak kepada orang tua. Bukan. Bukan ihsan itu dikatakan membelikan uang yang banyak, tidak. Ihsan itu berbuat baik. Al-Qur'an tidak mengatakan ikraman au ta'diman, hormati dan agungkan orang tua. Tetapi bahasa Al-Qur'an ini ihsanan, berbuat baik. Berbuat baik ini dalam hati baik, mulut juga baik. Misalkan orang tua Anda butuh uang, kebetulan Anda dimintai, Anda berikan uang, cuman hati Anda menolak. Artinya sudahlah, Pak, inilah uang, enggak usah repot. Ini bukan ihsan namanya. Anda berikan makan, sudah Bu, Bu, makan aja Bu ini, Bu. Enggak usah banyak ngomong, Bu. Anda kasih makan, tetapi itu bukan ihsan. Misalkan kedua orang tua Anda lagi sakit, misalkan Anda antar ke kamar mandi dengan nada enggak enak, ayo Pak, jalan sudah, masuk kamar mandi sana. Cepat. Itu bukan ihsan. Tetapi ihsan ini kata Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dijelaskan imma yabluhanna indakal kibara ahadihima au kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kalau salah satu di antara orang tuamu atau dua mereka ini sudah lanjut usianya dalam pemeliharaan kamu, maksudnya orang tua kita ini, mungkin bapak kita atau ibu kita yang sudah tua, atau dua-duanya sudah tua, fala taqul lahuma uffin, jangan ngomong ah. Uffin ini bahasa Arab yang paling pendek, Pak. Allah gunakan uffin ini karena paling pendeknya bahasa Arab. Kalau mungkin ada yang paling pendek, Allah berikan yang lebih pendek lagi. Tapi karena uffin ini atau ah ini dianggap yang paling pendek, maka Allah menyebutkan fala taqul lahuma uffin, jangan ngomong ah kepada orang tua. Hati-hati. Fala tanharhuma, jangan kalian membentak kepada orang tua. Ini sekarang repot. Ngomong sama orang tua saling keras-kerasan suara, saling bentak-bentakan. Ajaran siapa ini?
Kita dengan bapak kita kayak orang berantem, kayak ngomong. Sama ibu kita bentak ibu kita. Na'udzubillah. Itu bukan berbakti ihsan kepada orang tua. Fala taqul lahuma uffin fala tanharhuma. Maka Allah mengatakan wa qul lahuma qawlan karima, dan hendaklah kalian berkata yang lemah lembut. Kalau orang Jawa mengatakan tata krama. Anda kalau ngomong sama orang tua yang lemah lembut, minta maaf. Kalau saya pernah lihat itu Pak, seorang polisi kepada komandannya, setiap ngomong Pak, maaf Pak Komandan, siap perintah, maaf Pak Komandan, apa yang saya lakukan, maaf Pak Komandan. Tetapi kita gak pernah minta maaf kepada orang tua kita. Pernah kita ngomong, maaf Pak, maaf Bu, apa yang Ibu perlukan, pernah gak begitu? Padahal untuk atasan kita, bos kita, kita selalu memohon maaf. Ini kebalik Pak. Kalau komandan atau bos kita, belum tentu Pak kita sampai di akhirat nanti. Tapi kalau urusan ibu dan bapak, yang akan menuntun kita ke surga apabila Anda berbuat baik kepada kedua orang tua. Wahfidh lahuma janahad dhulli minar rahmati wagir rabbir hamhuma kama rabbayani shahira. Dan tundukkan tubuh kamu, jangan Anda mengangkat kepala Anda, jangan Anda sombong di hadapan orang tua. Anda misalkan mohon maaf, seorang komandan kalau berhadapan orang kepada orang tua, tetap Anda jadi anak. Ustaz ketika berhadapan dengan orang tua, bukan ustaz tetapi anak. Habib maupun kiai kalau berhadapan dengan orang tua, tetap bukan jadi habib, bukan jadi kiai, jadi anak. Apalagi yang cuman jabatannya hansip, Pol PP, udah pakaian pakai pamraja, wah petentang-petenteng di hadapan orang tuanya. Ini musibah yang besar ini. Maka tundukkan kepala kamu dengan penuh kasih sayang. Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika berhadapan dengan ibunya, belum pernah dia mengangkat kepalanya bertatapan wajah dengan ibunya. Bahkan ketika dia selesai bicara dengan ibunya, jalannya mundur. Bahkan ibunya mengatakan, wallahi selama hidup saya belum pernah melihat punggungnya anak saya Ali Zainal Abidin. Allahu Akbar. Ini karena apa? Karena saking tawaduknya kepada orang tua. Wagur rabbirhamhuma kama rabbayani shahira. Dan selalu mintakan kepada Tuhan, ya Allah, kasih sayang orang tua saya sebagaimana mereka telah mengasihi orang tua ketika saya masih kecil. Selalu Pak doakan orang tua kita Pak, yang masih hidup, terlebih-lebih lagi yang sudah meninggal. Ayo doakan orang tua kita. Kita biasa mendoakan orang tapi gak pernah mendoakan orang tua kita. Aneh. Ayo melalui majelis ini saya ajak, menjelang bulan suci Ramadan, perbaiki hubungan kita dengan orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Jaga hubungan baik kita, karena ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana orang tua ini selalu bergandeng dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadirin, saya enggak perlu lama-lama, cerita saja. Satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir saja matinya suul khatimah. Naudzubillah. Padahal sahabat ini tiap hari bertemu dengan Nabi Muhammad, ikut perang fisabilillah dengan Nabi Muhammad, bersalaman dengan Nabi Muhammad. Tetapi ketika sakaratul maut, ketika dikunjung oleh Nabi, sahabat tadi bernama Alqamah, yang sering kita dengar riwayatnya, hampir saja mati dalam keadaan suul khatimah. Ketika telinganya
Al-Qamah dibisikin kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Qamah tidak bisa mengikuti kalimat tauhid yang dituntun langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang nuntun Nabi Muhammad hadirin. Bukan orang lain, bukan ulama, tetapi Nabi sendiri yang membisikkan kepala kepada telinganya ketika Al-Qamah sakaratul maut. Al-Qamah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, ini Al-Qamah, ada apa dengan Al-Qamah ini? Apakah Al-Qamah punya orang tua? Maka sahabat-sahabat mengatakan, benar wahai Nabi, Al-Qamah punya satu ibu. Maka langsung Nabi mengutus Sayyidina Bilal bin Rabah dan Ali karramahu wajhah untuk menuju ke ibunya memohonkan maaf kepada Al-Qamah yang sekarang keadaan sakaratul maut. Diriwayatkan begini, Al-Qamah ini, satu riwayat mengatakan Al-Qamah ini makan dengan istrinya, setelah makan sisanya dikasihkan ibunya, maka hati ibunya tidak terima. Ada riwayat lain, Al-Qamah ini dipanggil oleh ibunya, dimasakkan masakan kesukaan Al-Qamah, sampai di rumahnya disajikan kepada Al-Qamah, Al-Qamah enggak mau makan. Kenapa? Karena takut tidak makan makanan yang dimasak oleh istrinya. Istilahnya takut kepada istri. Kalau punya istri seperti itu Pak, cepat-cepat gantikan saja Pak, tukarkan Pak, bahaya Pak, ini enggak ngantarkan Anda selamat Pak. Wah repot ini Pak. Hah? Oh, tukar tambah atau tambah saja? Kalau menurut saya tambah saja Kiai. Begitu, ziyadah ini lebih bagus. Kalau tukar tambah kadang-kadang tambahnya enggak enak Kiai. Iya, ada macam-macam permintaan. Tapi kalau ziyadah nambah, oh luar biasa Pak. Setuju enggak? Ini untuk siapa? Untuk Haji Nana Pak Kiai Im ini? Apa dua-duanya? Ini bulan baik Pak, sebetulnya Pak, ini hujan-hujan ini hujannya kemanten Pak, dimana-mana kemanten Pak. Iya, sayang Anda ini kemanten lama, kadaluarsa ya. Kalau kemanten baru enak ini, nggak perlu datang Pak ke sini Pak. Hah? Pulen. Kayak tahu-tahu aja, satu aja repot, satu aja luar biasa ngerinya ya. Ini mereka tiga ini Pak datang ke sini diawasi sama istrinya, padahal ke pengajian, apalagi keluar yang lain saya nggak tahu. Jadi sok-sok berani saja. Jadi takut Pak dikasih makan oleh ibunya, takut masakan istrinya nggak dimakan, maka Al-Qamah tidak mau makanan yang dibuat atau dimasakkan oleh ibunya. Maka di situ Allah tidak terima Pak, Allah yang tidak terima. Maka Nabi Muhammad mengutus Sayyidina Bilal dan Imam Ali, tolong kirim salam kepada ibunya Al-Qamah, bilang supaya memberikan ridho dan maafnya, karena Al-Qamah sekarang lagi sakaratul maut, lagi nazak. Maka datang kedua orang sahabat Nabi tadi menghadap ibu Al-Qamah. Wahai ibu, ibu Al-Qamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkirim salam. Sekarang detik ini Nabi memohonkan maaf untuk Al-Qamah karena Al-Qamah sekarang lagi sakaratul maut. Apa jawab ibunya? Wahai Bilal, wahai Ali, kamu belum pernah merasakan bagaimana punya anak di mana anak tadi menyakiti hati orang tua. Anda berdua belum pernah merasakan disakiti seorang anak yang mulai kecil saya sayangi, saya pelihara, dan besarnya menyakiti hati saya. Saya tolong Anda balik kepada Rasul, saya tidak mau memaafkan Al-Qamah. Maka kedua orang tua, kedua sahabat Nabi kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
wahai Nabi, ibunya Alqamah tidak mau memaafkan Alqamah. Oh, kata Nabi, ya sudah. Maka sahabat yang lain dikumpulkan, wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar. Untuk apa ya Rasul? Saya akan membakar Alqamah. Sebelum Alqamah disiksa api neraka, saya akan siksa dia dengan api dunia. Maka Imam Ali dan Bilal diperintahkan untuk kedua kali menghadap ibunya. Salam kepada ibunya Alqamah. Apabila tetap tidak mau maafkan, maka hari ini juga, detik ini juga, ketika Alqamah mati, maka saya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan membakar Alqamah. Maka sampai kepada di hadapan ibunya, itu diceritakan, wahai ibu, kalau anda tidak memaafkan, kata Nabi Muhammad, Alqamah ketika meninggal akan dibakar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibunya mendengar akan dibakar oleh Nabi Muhammad, ibunya mengingat ketika Alqamah masih kecil, masih dalam gendongan ibunya, ketika lucu-lucunya, ibunya terbayang, turun kasih sayang dalam hatinya, menangis ibunya Alqamah, wahai Ali, wahai Bilal, sampaikan salam saya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hari ini, jam ini, detik ini, saya maafkan Alqamah. Saya ridhoi anak saya yang namanya Alqamah. Hati saya sudah tidak sakit lagi dengan Alqamah. Maka diceritakan, belum sampai sahabat Bilal, sahabat Ali ke rumahnya, Alqamah ketiga dibisikkan kalimat tauhid, langsung berkat orang tuanya yang telah memaafkan, langsung bisa bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Lalu meninggal, Pak. Nyaris Alqamah tadi kalau tidak dimaafkan oleh ibunya, padahal ini sahabat Nabi, Pak. Di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat Nabi ini hukumnya maksum, Pak. Gak bakal masuk neraka. Meskipun, mohon maaf, sahabat itu memandang Nabi dan Nabi tidak kenal, belum pernah salaman sama Nabi. Ketika dijadikan sahabat, zaman Nabi masih hidup, maka hukumnya maksum. Ini Alqamah, Pak. Setiap hari Nabi kenal, bahkan yang nonton kalimat tauhid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir saja mati dalam keadaan suluh khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memuliakan orang tua kita, bisa menyayangi orang tua kita. Amin ya Rabbal. Ini yang kedua, biar mantap kita ya. Ada di Al-Qut halaman 57 itu ada cerita, Pak, di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita punya suami, suaminya pedagang. Kebetulan rumahnya tingkat begitu, yang di bawah ayah ibunya, yang kedua di atas lantai duanya anak wanitanya dan menantunya. Waktu itu suaminya mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, sekarang saya akan berjalan mencari nafkah. Di dalam menunggu, di dalam saya musafir ini, saya haramkan kamu untuk turun ke bawah atau ketemu dengan orang tuamu. Maka diceritakan waktu itu ketika suaminya keluar mencari nafkah, diberitakan yang dibawa orang tuanya, bapaknya tadi sakit. Sakit-sakitnya parah. Maka dipanggil anaknya tadi. Wahai anak, wahai anakku, ayahmu sudah sakit parah. Ayo turun, jenguk ayah kamu. Apa kata orang, kata anak tadi? Saya tidak akan turun, karena perintah suami saya, haram saya turun. Kalau suami saya datang, saya akan turun. Suami saya lagi di perjalanan dan berpesan tidak boleh turun, maka saya akan taati perintah suami saya. Maka sakit-sakit sampai sekarat. Sekarat dikasih tahu, kamu tidak turun. Tidak. Sampai dikabarkan bapaknya meninggal. Ketika bapaknya meninggal,
naik ke atas saudara-saudara. Wahai saudariku, ayah kita telah meninggal. Kamu gak ingin lihat jenazahnya? Tidak, saya tidak akan melanggar perintah suami saya. Ini istri yang taat ini. Maka meninggal dikubur, Pak. Ketika dikubur datang lagi saudaranya. Terakhir, saya harap orang tua sudah meninggal. Kamu gak ingin jengukkah di kuburannya? Apa kata perempuan tadi? Salam kepada Nabi, sampaikan kepada Rasulullah. Apabila Rasulullah memerintahkan saya turun, saya turun. Karena suami saya belum datang. Maka disampaikan oleh saudara-saudaranya. Wahai Nabi, diceritakan dari pertama sampai terakhir. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Gullaha, katakan kepada perempuan itu, taat kepada suami. Ini luar biasa sekali. Ketahuilah, ayahnya yang sekarang meninggal telah diampuni dosa-dosanya berkat anak perempuan taat kepada suami." Kedengarannya enggak enak, tapi karena istri yang taat kepada suami, berkat taatan kepada suami, bapaknya yang punya dosa ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Pak, ini himbauan, cari istri yang solihah. Jangan asal kawin. Jangan asal cari perempuan, apalagi yang pernah gagal. Lo kok ketawa, gagal terus apa? Iya, cari perempuan yang solihah, Pak, yang taat kepada kita suami-suami ini. Iya. Kalau Anda ini berdosa, Pak, istri Anda enggak menanggung dosa Anda. Tapi kebalikannya, kalau istri Anda berdosa, Anda juga kebagian dosanya, Pak. Maka Allah Maha mengetahui, Pak. Laki-laki ini berat. Sudah ngurusin istri, ngurusin anak, suruh kerja, tanggung jawab, bayar PLN, bayar macam-macam. Dosanya istri ditanggung suami, maka dibebaskan, Pak. Ada di Quran itu diperintahkan kita untuk kawin lebih dari satu. Iyalah. Berat laki-laki ini, Pak. Saya tidak suka dengan kaum wanita, tetapi dalam rangka memerangi kayak perang bener ini. Kaum wanita, ayo, Pak. Ajakan baik ini, Pak. Wah, kalau ngomong kawin lagi enggak enak itu. Pengajian apa itu? Ustadznya suruh kawin lagi. Daripada, mohon maaf, Anda lihat perzinahan di luar, lebih bagus mana, Pak? Kawin lagi apa lihat perzinahan? Nah, ini yang bijaksana. Maka bubar dari majelis ini, ayo. Ya, yang belum kawin apalagi, mau nunggu apa Anda? Kiamat sudah dekat. Lebih. Oh, ibu-ibu ya. Ibu-ibu mah gampang, Kiai. Istri kita ini, Pak, gampang masuk surga kalau Anda masih repot. Kenapa? 4 langkah saja wanita ini masuk surga, Pak. 4 langkah, 1, 2, 3, 4, lompat fi ayyi shay'in babun, masuk dari pintu mana saja wanita masuk, Pak. Kenapa? Karena mudahnya wanita ini masuk surga. Apa? As-shalah fi waqtiha, 1 langkah salat pada waktunya. 2 langkah apa? Wasaumu Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Nanti ini bulan suci Ramadan, istri kita puasa. Itu 2 langkah menuju surga. Yang ketiga, wa ta'at zaujaha, taat kepada suami sebagaimana cerita tadi. Langkah ketiga masuk ke surga, Pak. Yang keempat, menjaga kehormatan suami atau menutup aurat. Langsung 4 langkah tadi menghantarkan wanita masuk surga dari pintu mana yang dia suka. Mau pintu depan, pintu samping, pintu belakang, pintu dapur, langsung makan bebas. Tapi kalau laki-laki masih repot, Anda harus ibadah, tanggung jawab. Terlebih-lebih lagi, mohon maaf, apabila wanita meridhoi suaminya kawin lagi, bukan langkah, Pak, lompat masuk surga, Pak. Setuju? Ya udahlah, ini urusan kawin lagi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ayo kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan
berjumpa dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan idgun minan nar, ya. Mudah-mudahan kita semuanya disampaikan oleh Allah dalam keadaan sehat, panjang umur, bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiru idgun minan nar. 10 hari pertama Allah berikan rahmat kepada kita. 10 hari kedua atau 2 minggu 20 harinya Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan 10 terakhir kita terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan semuanya bisa berpuasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Dan ketahuilah, senang saja. Senang enggak kita ini mau bulan Ramadan? Ada yang sumpek, Pak. Banyak yang sumpek. Waduh, Ramadan datang lagi ini. Pengeluaran banyak lagi ini, ya. Belanjanya double, benar sih puasa. Tapi kan belanjanya double, Beb. Apalagi menjelang bulan Idul Fitri, walaku tambah banyak lagi belanjanya. Hati-hati, Pak. Harus gembira, Pak. Meskipun ke sisi kita bagaimana? Kata Nabi, "Man fariha bi dukhulir Ramadan, haramallahu jasadan ala niron." Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, haram tubuhnya atau jasadnya disiksa api neraka. Seneng saja belum puasa, Pak, sudah diharamkan tubuh kita dibakar api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kita berpuasa, ya, berterawih, tadarus, wah, luar biasa sekali, Pak. Mudah-mudahan ya Rob, ya Arhamar Rahimin, semuanya disampaikan di bulan suci Ramadan dalam keadaan bahagia, diberikan rezeki yang banyak. Yang hutangnya banyak mudah-mudahan lunas sebelum Ramadan, mudah-mudahan lunas hutangnya. Banyak hutang kayaknya kita ini, ya. Kalau saya sih nggak punya hutang, cuma hutang budi saja. Tambah repot lagi hutang budi ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan tubuh kita, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan hajat dunia wal akhirah kepada kita semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya, dan kita akan sampai di akhirat mendapatkan kebahagiaan bidini wa dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan juga kiai-kiai kita, guru-guru kita semua yang hadir di sini, tokoh-tokoh kita yang dari Cilongok, Kiai Im, Kiai Abamu semuanya, dan para Kiai Hasan Basri dan ulama-ulama yang lainnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah selalu berikan kesehatan afiah. Dan insya Allah kita juga mudah-mudahan kebahagiaan semuanya, kebahagiaan sehat wal afiah. Amin ya Rabbal. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada kurang sopan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.